Bunga mawar cantik tersenyum, dipetik gadis di tepi pipi. Doa dibaca memohon rahmat agar majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemputkan Fakir Ustaz Tengkulang Syarifin bin Raja Abdul Rashid untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وما تجعله حتى يوم الدين. يا الله يا تuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami merasakan bersyukur dengan kejayaan dan kesempatan yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Namun begitu ya Allah, kami adalah manusia yang lemah serta sebuah kekurangan yang tidak suci daripada sebarang kesalahan dan kealpaan. Lantaran itu kami mohon keampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan kejahatan yang kurang melekati kehendak-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu supaya kami menjadi golongan yang sentiasa bermuhasabah diri bagi memperbaiki kualiti diri, pengurusan dan pentadbiran untuk tahun yang mendatang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagi Allah yang telah memberi kekuatan kepada kami untuk mengadakan majlis apresiasi kesenangan tahun 2021 dan melangkah terus ke hadapan dalam menambut bakti mendidik anak bangsa kami. Kami bersyukur dalam menjalani tugas kami ini walaupun berhadapan dengan seribu ribu, namun dengan berkat kesabaran yang telah Engkau sematkan dalam hati kami, akhirnya kami berjaya mendidik pelajar pada kami menjadi insan yang berjaya dalam akademik dan juga aktiviti kurikulum. Pada pagi yang penuh berkah ini kami berhimpun bagi menyatakan rasa kesyukuran terhadap kejayaan dan kecemerlangan anak-anak didik kami. Ya Allah, jadikanlah bakat dan kebolehan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami menyumbangkan dalam amal soleh dan kebaikan bagi manusia, agama, masyarakat dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur di atas anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk kami hidup dalam rahmat Syahmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang tidak lupa diri dan sentiasa mengingati jasa guru-guru kami. Jadikanlah sumbangan dan pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang mendapat kerahmatan dan keberkatan dunia dan akhirat. Engkau sudah berkahlah nanti kami agar terus berjaya dalam apa juga lakonnya yang Engkau redai. Ya Allah, kami merasa bangga dan bersyukur atas niat anak-anak kami ini. Engkau berilah kekuatan kepada mereka untuk meneruskan kesempatan pada masa akan datang. Ya Allah, bukakanlah hati anak-anak kami yang lain agar mereka menjadikan rakan-rakan yang semenang ini sebagai contoh untuk mereka berusaha mencapai kemenangan dan kejayaan sebagaimana rakan mereka yang telah berjaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا diucapkan kepada Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Bukan maupun sebarang maupun, maupun penghias tepi halaman,
bukan cempun, sebarang cempun, cempun komobun, kata Allah. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Wadol Azriah Binti Mazman, Guru Besar SK Kampung Dato' Cipaludin untuk yang banyak ucapan. Majlis dengan selalu hati yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada pengelola majlis yang berhormat pada hari ini. Yang dihormati Encik Muhammad Noor bin Hashim, Yang Ketua PIDG SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Yang dihormati Puan Salidah binti Salih, Guru Kanan Pentadbiran. Puan Nur Azura bin Aziz, Guru Kanan Khalid Wal Muid. Encik Mazni bin Osman, Guru Kanan Kor Pintel. Puan Amira binti Mustafa, Guru Kanan Pendidikan Khas Integrasi. Puan Siti Faridah binti Nurman, Guru Kanan Tetap. Serta guru-guru yang dikasihi, anak didik yang disayangi, semua jawatan kuasa pelaksana majlis apresiasi kemenangan 2021 dan seterusnya ibu bapa yang bersama menyaksikan secara langsung serta para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya rasa berpuas dan bersyukur kerana pada pagi yang penuh bermakna ini, kita berjaya mengadakan majlis bagi memberikan pengiktirafan dan juga penghargaan kepada para pelajar kita yang telah memperoleh tahap pencapaian yang cemerlang dalam bidang kurikulum, core akademik dan core kurikulum sepanjang tahun 2021. Sekalipun tahniah juga untuk semua guru yang telah bekerja keras demi menyediakan dan menyampaikan pembelajaran yang berkualiti supaya pada akhirnya pelajar kita dapat menerima pembelajaran di sekolah ini serta menyumbang terhadap jati diri dan daya saing negara seterusnya mampu menjadi insan yang cemerlang dan dapat membangunkan negara sejajar dengan kehendak semasa pada masa akan datang. Hadirin sekalian, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah pada hari ini. Saya berharap agar kejayaan pada kerajaan ini akan berterusan dan akan menjadi pembakar semangat kepada para kerajaan yang lain untuk sentiasa mempunyai sikap daya saing dalam mempertingkatkan buku pencapaian sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Bagi pihak sekolah, saya mendoakan agar pelajar ini akan terus melangkah kejayaan yang bakal membanggakan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan juga negara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua ibu bapa yang sentiasa memberikan dorongan, semangat dan kerjasama kepada anak-anak dan guru dalam menjayakan pembelajaran dan pelibatan kurikulum sepanjang tahun 2021 dalam masa kita menghadapi COVID-19. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak PIDG atas sumbangan kewangan dalam menjayakan majlis pada hari ini. Akhir kata, saya merakamkan ucapan sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah dan terima kasih daun lagi kepada jawatan kuasa majlis apresiasi kecemerlangan 2021. Sokongan
dan kerjasama tuan-tuan akan dikenal sampai bila-bila. Ikan sembilang sepat dan telah guna kumpu biasa di hujung. Pencapaian cemerlang dapat hadiah petanda ilmu sentiasa di hujung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis mengatakan terima kasih kepada Tuan Tua Besar Tuan Yang Aslina Binti Mazlan. Habis diteruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh yang dihormati Encik Mohd Nur bin Hashim Yang Dipertua PIBG SK Kampung Datuk Seri Tamarudin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kemenangan 21 Kepala 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 Kepala
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perakaman dan juga terima kasih kepada YDP KIPG di atas ucapan itu tadi.